أستغفر الله، رب البرايا أستغفر الله، من الخطايا. إن شاء الله. سما بسم الله. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. كم إمامهن أمبون Tuhan penerima taubat, kami memohon ampun. Tuhan menerima taubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. Demikianlah bandingan perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Benarlah firman Allah yang maha agung lagi maha benar. Amin. Alhamdulillah. ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله تون إمام جتن قسم مسجد yang terus dan terus diberikan kekuatan keizinan oleh Allah Azza wa Jal untuk terus mengimarah, untuk terus memakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surakallahul Azim. Pimpinan dan pengurusan masjid yang merupakan pewaris Nabi. Kenapa yang disebut sebagai pewaris Nabi? Jawatankuasa masjid ini depa buat apa yang Nabi buat, depa urus apa yang masjid Nabi urus, depa takbir apa yang Nabi takbir, depa mesyuarat apa yang Nabi musyawarah. Maka jatan kuasa dalam erti kata lain, mereka ni adalah warasatul anbiya. Maka ayuh kita memberikan sokongan, ayuh kita berikan dokongan sepenuhnya. Jika kita tak mampu mentadbir, jangan kita menghalang orang mentadbir.
Jika kita tak mampu mengurus agama, jangan menghalang orang mengurus agama. Jika kita tak mampu untuk menyampaikan dakwah, jangan halang orang buat dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin, mukminin dan mukminat, tuan-tuan, tetamu-tetamu Allah yang menjadi pilihan, yang menjadi this very selected person and very important person. Malam ini kita bergelar VSP dan VIP Allah. Kita insan yang terpilih dan dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Disebut dalam kitab, man tusalli alihimul malaikah wa man tal'anuhum, antara golongan manusia yang mendapat selawat dan doa oleh malaikat ialah orang yang mampu menginfakkan, mampu mensedekahkan, mampu meletakkan dirinya, mengorbankan, dia sedekahkan dirinya. Ya Allah, saya tak ada duit, ya Allah. Ya Allah, saya tak ada kereta, ya Allah. Ya Allah, saya tak mampu berkata-kata, ya Allah. Saya tak pandai, saya tak mampu berdakwah, ya Allah. Saya hanya ada diri saya. Saya hanya ada tulang belulang, ya Allah. Saya hanya ada isi tangan, ya Allah, untuk menulis. Aku bawa diriku ni, ya Allah. Maka terimalah jasad dan tubuh badanku, tulang belulangku ini, ya Allah. Inilah infak. Inilah hartaku, ya Allah, yang mampu kukorbankan sekurang-kurangnya satu jam minal waqt ilal waqt, daripada maghrib sampai ke isyak. Inilah infak dan sedekahku, ya Allah. Sedekah apa? Aku sedekahkan masa dan diriku, ya Allah. Mudah-mudahan malam ni kita sedang dipandang oleh Allah dan Allah menerima infak dan sedekah diri kita, insyaAllah. Kita berikan telinga, kita berikan pendengaran, kita berikan mata dan kita berikan penglihatan, kita berikan akal, kita berikan akal fikiran kepada Allah Azza wa Jal untuk berfikir sesuatu atas nama agama Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ketika mana Imam Al-Bukhari, Imam Al-Ghazali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hujjatul Islam, menulis sesuatu, tiba-tiba dia terpandang waktu dia nak celup dakwah dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia nak tutup, dia nak tulis kitab dia. Waktu nak tulis tu dia celup dakwah pen dalam dakwah. Macam kita maka dah habis dakwat, kita celup pula kan, celup dalam botol dia tu, ink dia. Elok nak celup, ada seekor lalat hinggap di permukaan ataupun di botol tu lah. Maka Hujjatul Islam melihat ketika mana lalat sedang menghirup. Lalat tu dia main hinggap dekat, contohnya macam saya nak minum ni, tiba-tiba ada lalat sedang menghirup air yang sepatutnya ustaz yang minum. Tengok lalat yang boh dulu. Bila ketika mana saya nak pegang gelas ni, maka saya biarkan lalat itu menghirup. Sebab apa? Mungkin dah seminggu lalat itu tak minum. Maka Hujjatul Islam dia membiarkan, Imam Al-Ghazali membiarkan lalat itu minum ayak tu. Bukan ayak, dakwat. Dia tak sanggup untuk mengganggu kelazatan, kekhusyukan lalat itu sedang menghirup dakwat. Saya ringkaskan cerita. Maka ketika satu malam dia bermimpi bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad berdialog dia antara malaikat. Ketika itu dia dinampakkan syurga. Maka malaikat tanya, kamu tahu dah apa sebab kamu masuk syurga ni? Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih, pastinya aku masuk syurga mungkin disebabkan kitab, disebabkan tulisan aku yang aku karang berjela-jela, beribu-ribu bertan-tan tulisan bukuku ni, maka aku yakin mungkin aku masuk syurga dengan tulisan aku ni. Maka malaikat kata, kamu silap. Kamu masuk syurga bukan because of not your books, because of not your words, because of not your writing. Bagus tulis buku tu, catat, tulis nota tu bagus, tak lena, itu bagus dah. Tapi belum tentu itu menjadi kayu ukur untuk Allah terima. Kamu nak tahu tak kamu masuk syurga sebab apa? Kamu ingat ada waktu kamu di dunia dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana kamu nampak seekor lalat tu, kamu biarkan. Dan ketika itulah Allah memandang, itulah kunci masuk syurga kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak tahu ketika mana Allah mengangkat amalan. Kita tak tahu ketika mana malaikat telah mengaminkan doa. Mungkin dalam sebelum-sebelum ni semayang kita tak terbaik. Tiba-tiba malam ni kuliah kita terbaik. Tiba-tiba malam ni ilmu yang tuan-tuan dapat terbaik. Tiba-tiba malam ni sujud tuan-tuan terbaik. Tiba-tiba malam ni doa tuan-tuan terbaik. Tiba-tiba malam ni air mata kita mengalir. Tiba-tiba iktikaf kita malam ni Allah angkat, menyebabkan malam ni adalah penentu kita masuk syurga. Poin yang saya nak beritahu, setiap kebaikan yang Allah beri, itulah peluang kita nak masuk syurga. Please grab and Uber. Grab
Ya Allah, mungkin inilah peluang aku masuk syurga dengan modal satu jam bagi masa pada Allah Azza wa Jal. Rupanya itulah tiket untuk kita membeli rahmat dan maghfirah untuk masuk dalam syurga Allah. Muslimin dan muslimat, tajuk kita malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, musibah muhasabah dalam musibah. Boleh? Muhasabah dalam musibah. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang saya bacakan tadi. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka sampaikanlah faqsusil qasas la'allakum tatafakkarun. Maka sampaikanlah cerita-cerita. Allah sebut, Allah menggunakan, Allah was mentioned, Allah menggunakan kalimah sampaikanlah. Ustaz, tolong cerita Ustaz. Siapa yang diberikan kelebihan bercakap, maka bercakaplah. Siapa yang diberikan kelebihan menulis, tulislah. Siapa yang diberikan tulis kelebihan untuk ambil live, live lah. Siapa yang ada kelebihan apa saja untuk agama, manfaatkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka Allah kata, wahai para pendakwah, tolong sampaikan. Faqsusil. Sampaikan. Tolong sampai cerita qasas. Qasas ni dia main perkataan qasas lah. Maka kita sebut kisah. Kisah tu bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Arabnya faqsusil, qasas. Maksudnya cerita-cerita. Cerita apa ni? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita tentang muhasabah dalam musibah. Manusia dan musibah tak dapat dipisahkan umpama irama dan lagu. Manusia dengan musib dengan ujian tak dapat dipisahkan umpama isi dengan kuku. Andai terpisah isi dengan kuku, apa jadi? Maka pincanglah ia, kata Piramli. Andai irama terpisah dengan lagu, maka pincanglah ia. Bayangkan kalau seorang perempuan yang orang lelaki nak main masuk meminang, muka comel, hidung terletak tinggi mancung macam Ustaz Manai. Ha, Masya Allah, pipi dia bagai apa kata? Bagai seludang. Bulu mata lentik. Ha, nak abang tu. Berkenan dah semua. Tengok-tengok rombongan lelaki bila main tengok perempuan, tengok Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kuku sumbing. Kuku sumbing. Bila rombongan lelaki main tengok perempuan bakal menantu ni, bakal calon isteri, kuku sumbing. Agak-agak apa yang berlaku? Bakal calon suami tu dia minta 70% discount. Sebab apa? Cacat. Tu nak beritahu kata apa ni? Isi dengan kuku tak boleh terpisah. Irama dan lagu tak boleh terpisah. Manusia dan musibah tak boleh terpisah. Andai terpisah, maka cacatlah kemanusiaan dan kehambaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Manusia, insan, musibah, redha. Antara manusia dengan musibah, dia ada 70. Paling kurang Allah sebut perkataan redha dalam Al-Quran. Sebanyak redha, redha, mardatillah. Sebanyak 70 kali. Allah nak beritahu, penanda aras, SOP, KPI antara kamu dengan aku, antara hamba dengan pencipta, antara musibah dengan aku, kata Allah Azza wa Jal. Setiap kali aku timpakan kamu musibah, nak tahu kamu ni hamba atau tidak, yang di tengah-tengah tu mesti ada redha. Maka Allah ulang perkataan redha paling kurang, tak kurang daripada 70 ayat tentang redha. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berbicara tentang musibah, maksud musibah ni, jom kita tengok sat, dia main di perkataan asaba ataupun saw, sawwaba. Walaupun tuan-tuan mungkin dah mengikuti pelajaran dan pengajaran tentang musibah ni, jom kita nak ulang kaji balik. Sebab kita duduk di zaman musibah, kita duduk di zaman fitnah. Kata ulama, fitnah ni dia main di perkataan fatana. Ma makna fatana? What is the meaning of musibah? What is the meaning of fitnah? Benda yang boleh menarik kita jauh daripada Allah. Benda yang nak main masjid tak jadi main, itu fitnah dan musibah. Nak main kuliah tak jadi main, tak jadi sampai. Nak main sembahyang subuh on time tak jadi, jadi lewat juga. Quran nak baca lebih tiba-tiba jadi kurang. Itu antara musibah. Sebab apa musibah? Sebab dia ada satu lagi istilah namanya fatana. Fatana ni apa? Semua benda yang menarik kita tak jumpa Allah. Semua benda yang menarik tak jadi jumpa Allah. Semua benda yang menarik tak jumpa syurga, tak jumpa hidayah, tak jumpa taufik. Maka itulah musibah dan fitnah yang paling besar dalam hidup manusia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, musibah ini dia terbahagi kepada tiga. Yang ketiga, jom kita ulang kaji balik. Yang pertama disebut sebagai ibtila. Ibtila
ibtila. Yang kedua, kafarah. Yang biasa kita sebut kafarah majlis, kafaratul majlis, kifarah atau kafarah. Yang kedua, yang ketiga ialah bala. Bala itu dalam bahasa Arab, bahasa orang kulit kita sebut bencana, malapetaka. Musibah bahasa Arab, kalau bila bahasa Melayu disebut jadi musibat. Ya tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, maka kita ni pun kita cek diri kita, adakah aku ni ustaz yang bawa rahmat atau musibat? Adakah aku ayah yang bawa musibah atau ayah yang membawa rahmah dalam keluarga? Adakah aku menteri? Adakah aku menteri yang membawa rahmah atau musibah dalam agama sebagai status aku sebagai seorang menteri? Aku sebagai seorang pengerusi, adakah aku bawa rahmah atau musibah dalam agama, dalam kampung, dalam taman ni sebagai aku seorang-seorang, aku sebagai seorang pengerusi? Maka setiap orang kena jaga, kena tanya, aku ni adakah pembawa rahmat ataukah aku ni pembawa musibah dalam agama? Maka rahmah versus musibah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah ya. Maka kita tengok yang pertama, ibtila ni maksudnya apa? Muslimin dan muslimat, ibtila disebut sebagai saub ataupun asaba. Dalam perkataan disebut satu lemparan, dalam lurah dalam bahasa Arab disebut lempar. Apa lempar? Benda yang kita tak suka, benda yang kita tak mau jadi, itulah maksud musibah. Tuan-tuan, ibu dan ayah ya, ada pakar ahli falsafah mengatakan bahawa belum tentu dalam hidup manusia ni ada dua. Satu benda yang kita perlu tapi kita tak mau. Satu lagi ada benda yang kita mahu tapi kita tapi tak perlu. Boleh faham tuan-tuan? Saya ulang, dalam hidup manusia ni ada dua aja falsafah hidup dia. Yang pertama, ada benda yang kita perlu tapi kita tak mau. Ada benda yang kita mau tapi tak perlu. Contoh. Apa contoh? Benda yang perlu tapi kita tak mau. Allah kata kamu perlu tapi kita tak mau. Apa benda contoh? Puasa. Tuan-tuan mau tak puasa? Jawab betul-betul. Tak mau tuan-tuan. Siapa yang nak tinggal makan? Betul tak? 13 jam, 14 jam. Nafsu tak mau. Secara logik akal kita tak mau. Tapi Allah kata apa? Aku tak buat benda yang kamu mau. Aku buat puasa itu perlu. Subuh itu perlu walaupun kita tak mau berpisah dengan lena dan dengan selimut. Maka Allah kata apa? Islam adalah benda yang kamu perlu. Aku tak akan hias bumi ini dengan apa yang kamu mahu, tapi aku bagi apa yang kamu perlu. Maka musibah ni kamu kata kamu tak perlu musibah, tapi aku kata dalam bahasa aku, Allah kata kamu perlu musibah. Hampa tak mau kan? Ya memang kita tak mau musibah. Siapa yang nak susah dalam hidup? Tapi Allah kata musibah itu perlu. Tuan-tuan, dalam ayat yang lain ulama mentafsirkan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, musibah ni antara ayat yang saya bacakan tadi tuan-tuan, contoh dalam surah Al-Baqarah, alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna, sambung inna lillah, semua ini lillah tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah kata mereka yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Ya fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, minta tolong dengan aku dengan jalan sabar solat. 2S. Maksudnya apa? Bila mai musibah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kata aku bagi musibah, aku juga bagi penyelesaian. Musibah aku bagi, tapi solusi penyelesaian aku bagi juga. Rupanya tuan-tuan, ada dua kunci penyelesaian kepada setiap musibah dalam badan, dalam diri manusia. Yang pertama tangan, yang kedua dahi. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah kata musibah ni hampa tak usah cari bomoh. Ujian yang berlaku dalam hidup kamu, hilang duit ke? Sallallahu alaihi wasallam, hilang duit, hilang rumah, hilang isteri, kan? Hilang isteri tak ya cari. Cari baru. Jadi nak bagi tahu tentang Allah sallallahu alaihi wasallam, semua musibah yang berlaku ni Allah kata apa? Tak payah pergi jauh.
tak boleh jumpa bomo, tapi cari diri kamu. Apa penyelesaian dia? Tangan diangkat berdoa. Ad-doa, ad-doa silahul mukmin, senjata orang mukmin. Satu, bila sebut tentang doa tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan cuba angkat tangan kanan. Boleh kita buat sama-sama. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Tuan-tuan gabungkan kedua-dua tangan. Okey, sampai kedua jari huruf alif pada telapak tangan kanan dengan huruf alif ataupun satu telapak tangan kiri bercantum dan bertemu, tidak terpisah, tak sengit, dia balance, balance. Nampak? Okey, bila bercantum apa jadi? Siapa nampak? Nampak tak huruf apa tu? Siapa tak nampak? Pendek umur. Sekali lagi kita tanya, nampak tak makcik? Dan nampak. Pak cik nampak tak? Nampak apa? Nampak bini baru. Hai. Ustaz, nampak dah dalam tapak tangan. Nampak apa huruf? Huruf ba. Huruf ba ni tuan-tuan, ada satu orang, ada satu malaikat, nama malaikat ni Harhayail. Tuan-tuan cek dalam kitab Babul Malaika. Okey. Mana-mana Allah kata, mana-mana hamba-Ku yang berdoa bila terbina dan terciptanya huruf ba macam ni, maka Allah akan utuskan malaikat Harhayail. Malaikat ni tujuan dia, kerja dia tak ada benda lain. Dia tak payah up status, dia tak payah pergi market. Dia cari siapa yang tantangan dia bercantum dan terbinanya huruf ba, maka waktu tu dia doa, Allah angkat mustajabah, tidak akan ditolak. Maksudnya apa? Itulah musibah, jawapannya ada pada tangan, kedua tangan. Jauh tak tangan? Dekat je kita nak bawa hari-hari. Rupanya patutlah kita ni musibat punya orang, sebab kita jarang kadang-kadang berdoa. Ini duduk tangan celah paha, celah kangkang, celah lutut. Betul tak tuan-tuan? Macam mana musibah tak main? Kita tak memanfaatkan kuasa mengelak musibah, hanya menggunakan kuasa doa dengan penuh beradab. Satu. Yang kedua, sujud. Rupanya tuan-tuan, penyelesaian kepada setiap musibah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah kata apa? Di antara dahimu dan juga sejadahmu. Kita menjauh daripada sejadah, tapi orang yang paling dekat suka sujud ke bumi, dia paling kurang masalah. Ataupun kalau ada masalah pun, paling cepat jumpa penyelesaian kepada setiap penyelesaian, setiap musibah. Kepada okey. Ini pun musibah juga. Ini contoh musibah lah. Kita tengok ni lah. Contoh musibah. Yang pertama, situasi satu. Kepada pemilik kenderaan PEG 4950 kereta Kanc. Tau Kanc? Kancil. Kereta Kancil, warna apa ni? Kereta Kancil, sila padam lampu anda sebelum lampu anda dipadamkan. Lampu tak padam pula dah. Semangatnya pun tak mana ni sampai tak padam lampu. Okey ni abang pi tutup sat lampu. PEG 4950. Kat kereta aku. Dia buat pengumuman kat orang, tengok kereta sendiri. PEG 4950 kereta Kancil, sila padamkan kereta lampu. Bukan padam lampu ah. Apa apa padam lampu. Okey. Takut sakit lampu tak dan padam dengan tuan-tuan padam. Semalam dekat masjid mana? Seorang masjid mana? Al-Fatih kan. Tuan-tuan tengok viral seorang hamba Allah lepas sembahyang Isyak, azan saja jatuh meninggal dalam masjid. Eh, masjid mana waktu? Ha, belah Kedah kan? Oh, belah Sik. Ha, kan, meninggal tak sempat sembahyang, dia dah ambil wuduk semua dah. Sebelum sembahyang sunat. Tak dan sembahyang Isyak, meninggal dia. Itu musibah ke rahmat tu? Musibah pada bentuk jasad, dia musibah kematian. Memang kematian tu musibah lah. Tapi rahmat sebab dia meninggal husnul khatimah. InsyaAllah kita sebut yakin dan pasti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meninggal lahir kita dengan azan, meninggal pakcik tu dengan azan. Jadi cantik sangat Allah buat. Yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang siapa itu yang masjid yang meninggal kat tempat wuduk masjid ni. Oh, masya-Allah. Saya dengar cerita tu rasa macam cemburu sangatlah. Sebab apa tuan-tuan? Meninggal di tempat wuduk ni, dia tempat mandi mayat jenazah dekat tempat wuduk, dekat bilik air. Bila kita meninggal kat situ, maksudnya apa tuan-tuan? Apa pengajaran kita boleh ambil dia musibah tu?
Dia meninggal, dia memudahkan urusan orang nak mandi jenazah tu. Sebab tak kena panggil ambulans, angkat sebelah je, pi ambil. Apa sebab meninggal tempat memang kita nak mandi kat situ. Kan tempat ambil wuduk dengan toilet ni kan memang tempat ambil wuduk, tempat kita nak mandi jenazah. Jadi dia hidup memudahkan orang, mati pun memudahkan orang. Bayangkan kita meninggal aksiden, tak kepayah nak kena telefon ambulans, nak kena pi bedah siasat. Jadi bila kejadian yang berlaku Pak Cik almarhum Pak Cik ini, maka itu antara musibah yang kita kena minta sangat-sangat, ya Allah, Engkau berilah aku musibah, musibah pada diriku tapi tidak musibah pada orang lain. Kita meninggal tapi meninggal kita memudahkan untuk urusan orang lain. Ini antara musibah yang terbaik dalam hidup ni. Jadi apapun, lampu tadi padam, selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lajnah Pemuda Masjid akan membuat konvoi ke pondok Tok Guru di Kelun Rang. Ya Allah, kampung. Kampung Kelun Rang, betul? Kampung saya nak tumpang balik. Dan juga pondok-pondok sekitar Kedah. Mohon bantuan sedikit sumbangan. Okay, jadi di hujung kuliah sekejap lagi, kita akan lancarkan sumbangan untuk diberikan kepada pondok-pondok tersebut dalam kita membantu menjayakan Lajnah Pemuda Masjid. Masjid ni, masjid ni insyaAllah akan buat konvoi, konvoi dakwah ke pondok-pondok di kampung saya. So kena pergi lebih sikit. Okey, kampung saya tu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ibu dan ayah, sambung cerita kita. Maka ibtila ni, Allah sebut ibtila ialah ujian yang Allah bagi untuk Allah upgrade darjat. Contoh nabi-nabi. Ibtila ni hanya untuk nabi-nabi. Sekejap kita tengok tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dicampak ke api. Ya nar kuni bardan wa salama. Semua ikut saya. Ya nar. Semua. Kuni bardan wa salama. Ha. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-69, kalau tak silap, nanti cek balik takut tersalah. Ayat ni ayat ketika mana Allah timpakan musibah. Ini kita panggil ibtila. Saya ulang balik, ibtila ialah ujian, musibah, benda yang kita tak mau berlaku pada para nabi, para solehin, para syuhada, para wali Allah untuk Allah angkat darjat. Maka ini orang yang dah beriman, ujian pada orang yang dah baik, orang beriman, orang yang dekat pada Allah untuk lagi dekat. Maka ini contoh Nabi Allah Ibrahim AS. Ketika mana Nabi Ibrahim diikat dan dihumbankan ke dalam api yang sangat menjulang tinggi di wilayah Urfa, Sani Urfa. Saya baru balik Turki 3 minggu lepas, nak lalu pi tempat yang Nabi Ibrahim dilontar ni. Dia di sempadan Iraq, Turki nak masuk, Turki nak masuk ke Syria. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS dicampakkan dalam api, maka ayat ni turun. Ayat ni ayat 69 surah Al-Anfal. Kalau tak silap saya nama surah tu. Maka ayat ni Allah perintahkan kepada api untuk sejukkan dan selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Maka pengajarannya ayat ni adalah ulama mentafsirkan ayat ni kita boleh guna manfaatkan untuk demam panas anak. Kita sendiri pun boleh. Bila panas macam tu, letak kat mana tempat panas tu, dengan mukjizat kalam Allah, yakin sungguh-sungguh, tawakal kepada Allah, berkat dengan Al-Quran, baca tempat panas, maka mudah-mudahan Allah izin, dengan izin Allah biiznillah menjadi sejuk. Hanya untuk kegunaan macam tu je lah. Jangan pula tuan-tuan nak test ayat, order teh tarik, tiba-tiba nak detect air. Wahai teh tarik, ya nar, kuni bardan wa salama. Yang tu tak edi. Nak tak eh? Oh dah tak eh lah. Tu dah tertarik bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Nabi Ayub pernah ditimpa sakit yang berpuluh-puluh tahun. Ada pendapat mengatakan sampai 23 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua, Nabi Allah Yusuf AS pernah dimasukkan ke dalam penjara. Sebab apa? Handsome sangat. Sebab baik sangat. Bagus sangat. Sampai termasuk dan di sama macam Imam Nawawi di... Kalau kita tengok orang-orang zaman-zaman dulu, mereka ditangkap sebab apa? Sebab buat benda baik. Terbalik kan kita? Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh, orang yang ditawarkan jawatan hakim, tak mau, jangan pilih saya, jangan pilih saya, sampai ditangkap penjara. Kisah ni juga yang disebut dalam hadis akhir zaman, hadis 40, hadis 40 karangan Syekh Fahmi Zamzam, ketika mana Imam Al-Mahdi, Muhammad Ibn Abdullah Al-Mahdi, diberikan jawatan taklif untuk menjadi khalifah
dia angkat sebagai Imam Mahdi, dia minta sungguh-sungguh, aku tak mau, aku tak mau, aku tak mau, sehinggalah dipaksa dan dikecam dan dipaksa dan disaiko oleh 300, di sekumpulan 300 alim ulama daripada negara Syam, wahai Al-Mahdi, sekiranya kamu menolak jawatan sebagai khalifah akhir zaman ini, maka kamu tanggunglah dosa seluruh umat manusia di akhir zaman. Bila dengar ayat tu, barulah Imam Mahdi menerima dengan penuh rasa terpaksa menerima jawatan tersebut. Ini contoh yang YB bosku yang beriman. Maka nak lantik bosku-bosku yang berhormat ahli parlimen DUN seumpamanya, yang ada sifat macam ni, itu orang yang kita kena pilih. Bila nak pilih, dia tak mau, jangan pilih saya. Maka ini contoh orang ni. Jadi contoh, saya tak mau. Kalau tuan-tuan nak pilih saya, YB Kulim, saya tak mau tuan-tuan. Maksudnya apa? Tuan-tuan kena pilih saya lah. Sebab saya tak mau. Okey. Tuan-tuan Allah SWT, Sayyidina Muhammad, itu contoh. Okey, jadi ibtila untuk orang yang apa? Yang dah baik untuk jadi lagi baik. Yang kedua, kafarah. Muslimin dan muslimat. Kafarah apa? Maksudnya apa? Untuk orang yang bisu-bisu bosku macam kita, bukan para nabi, dia nak buat benda baik. Tapi bila nak buat benda baik tu, ada lagi sisa-sisa daki-daki kotoran dan dosa, maka Allah bagi kafarah untuk bersih dosa supaya ringan dia. Maka setiap aksiden, setiap barang hilang, setiap rumah hilang, setiap terkebakaran, rupanya Allah nak padam. Setiap sakit perut dan setiap cirit-birit, rupanya tuan-tuan, saya selalu sebut pada anak murid, kamu enter kalau nak ambil duit, kamu duit ambil RM20 nak beli benda makan, tak ada masalah, kamu ambil. Tapi esok bila Allah buat, bila sakit perut, kamu pergi jumpa doktor dan doktor minta RM200 habuan nak hilang sakit perut. Rupanya kadang kita cirit birit tu tuan-tuan. Satu pengajaran yang saya ambil daripada Tok Guru saya pesan, bila kita sakit, contoh bab makan, kadang mungkin ada benda yang syubhah yang kita makan. RM200 contoh, 3 bulan ada makanan yang bernilai RM200 dalam perut kita yang ada unsur syubhah, bukan haram, syubhah. Jadi nak beritahu kata apa, Allah sakitkan kita sampai kita kena keluarkan duit sebanyak RM200. Rupanya itulah proses dia panggil ops bersih. Allah sedang membersihkan benda yang tak halal dalam diri kita supaya esok di hari kiamat tak ada benda yang Allah tuntut kat kita. Sebab apa? Di dunia aku dah bersih kamu dengan cirit birit. Ya Allah, kalau macam tu, ya Allah, kalau saya tahu, saya minta saya cirit birit sebulan. Sebab apa? Kalau itulah yang boleh membersihkan dosa-dosa saya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang cirit birit sekarang diizinkan untuk balik. Saya penuh kapek tau. Okay, contoh. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nak beritahu, itu kafarah. Jadi siapa yang dapat kafarah ni? Kita. Orang hak tak berapa nak baik, nak jadi baik tapi masih ada dosa, maka Allah bersih siap-siap. Tujuannya apa? Supaya hari kiamat kita dengan Allah kosong, kosong, kosong. Kita dengan Allah tak ada dosa nak tebui. Sebab Allah dah bersih dah, aksiden, kunci hilang, cincin hilang, suami hilang. Makcik pernah ada kehilangan suami? Biasanya suami hilang kat mana? Dekat tempat shopping. Bukan lelaki tak mau bawa. Bila bawa bini pergi shopping, dengan lelaki-lelaki dia tinggal. Okay, ini antara itu pun musibah juga tau. Tuan-tuan, ibu dan ayah, yang kedua. Yang ketiga disebut balak. Balak ni, dalam Al-Quran surah cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam diulang sebanyak 136 kali. Rupanya tuan-tuan, kenapa paling banyak nama Nabi Allah Musa alaihissalam paling banyak disebut, dan cerita Nabi Allah Musa lah cerita yang paling banyak cerita tentang musibah. Okey, muslimin dan muslimat, pasal pun Nabi Musa, kisah Nabi Musa ni, dia punya adik-beradik dia Bani Israel, dia punya umat dia Bani Israel. Dan kenapa Bani Israel diulang perkataan dengan Nabi Allah Musa sebanyak 136 kali? Nabi yang paling banyak, sedangkan Quran, Quran untuk kita, Quran tu untuk syariat umat Nabi Muhammad. Tapi kenapa nama Nabi Muhammad bukan paling banyak? Umat Nabi Musa dan Bani Israel, kisah paling banyak diulang sebanyak 136 kali untuk kita. Pasal apa? Ha, itu tandanya musibah itu adalah satu inzar. Musibah itu adalah satu zikra. Musibah itu adalah satu mau'izah. Musibah itu adalah satu peringatan, teguran daripada Allah, hampa jangan ulang yang apa yang umatku buat dulu pada Bani Israel, pada Nabi mereka yang bernama Musa AS. Rupanya tuan-tuan, sebab itulah dalam Al-Quran ni banyak cerita tentang musibah. Tak mau bagi kita ulang.
Tapi apa yang berlaku hari ini, sebenarnya kita sedang mengulangi sejarah itu. Okey, dalam kesempatan yang ada ni, tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan apa benda yang kita sedang mengulangi musibah itu. Maka ujian disebut sebagai imtihan ataupun ibtila. Ini untuk orang baik macam tuan-tuan, macam para nabi. Ibtila dan imtihan. Satu lagi istilah disebut uqubah. Uqubah, azab, bala. Sudah dua istilah. Ibtila, imtihan untuk orang baik atau orang yang nak jadi baik, orang yang lagi dekat pada Allah, Allah nak bersihkan dosa dia. Yang kedua, uqubah, azab dan juga, kata apa tadi? Azab, uqubah dan juga bala. Ini dia panggil hukuman. Memang Allah hukum di dunia lagi supaya Allah nak beritahu, itulah rantai azab aku di neraka. Segala azab yang aku timpakan, ditelan laut Fir'aun, ditelan bumi Qarun, itu adalah rantai demonstrasi rehearsal kepada azab aku di akhirat. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, ketika mana jerbu melanda, so ada dua benda yang kita kena tanya. Adakah itu memang betul tindakan manusia membakar, ataupun itu memang betul Allah sedang menghantar sesuatu benda yang Allah nak beritahu? 26 Disember 2004, betulkah gempa berlaku ataukah itu Allah yang menggerakkan sebagai satu peringatan? Kisah yang berlaku 23 Disember 2004. Kisah ni disampaikan oleh Imam Dua Masjid Baitur Rahman Aceh. Saya sampai di Masjid Baitur Rahman, dibawa melawat bilik PA system dia untuk ujian suara. Hebatnya Bandaraya Aceh ni, dia sistem di masjid, dia dikawal oleh satu sistem satelit yang dia link dengan semua kampung. Jadi setiap dalam 15 minit, 20 minit tak silap saya nak masuk setiap waktu solat, maka setiap kampung dia akan link dengan masjid, Masjid Baitur Rahman tu, masjid utama Bandaraya Aceh tu, Bandar Aceh. Dan bila masjid pasang Quran, di kampung pun akan dengar Quran yang masjid pasang. Dia link macam tu. Jadi 20 minit sebelum masuk waktu solat, memang bumi Aceh akan akan diperdengarkan dengan kalamullah satu Bandar Aceh tu. Sebab tu tuan-tuan, yang mungkin saya pernah sebut dulu di sini, Bandar Aceh, sebab tu disebut Darussalam. Dia bumi yang tenteram, bumi yang aman, bumi yang sejahtera. Darussalam dan juga Brunei sedang menuju ke arah itu. Dia buat macam dia di Kota Baru. Zaman arwah Tok Guru ada dulu, saya rasa benda tu diteruskan. 10 minit, 20 minit sebelum masuk solat, urusan dunia tutup, off. Ini cara untuk mengelak musibah, tapi nak mengundang rahmat. 20 minit, maka habis, tutup habis. Maka berlakunya kisah yang nak saya kongsikan tentang 23 Disember, 3-4 hari sebelum berlakunya tsunami. Itu Imam sendiri yang cerita. Ada seorang manusia, ada seorang Cina Buddha. Jadi ada kutipan pada masa yang sama, Masjid Baitur Rahman buat kutipan, kuil dia pun, Tok Kong buat kutipan juga. Saya ringkaskan cerita, tak tahu macam mana, tiba-tiba dia ni terlintas nak pergi bagi duit dia, derma kat masjid. Saya tak sebutlah infak dan sedekah sebab dia Cina. So kita sebut sumbangan ataupun derma. Dia tak pergi kat kuil dia, dia bagi Tok Kong dia bagi dekat masjid. Sampai on that day, pada hari kejadian berlakunya tsunami, apa yang berlaku? Dia ni dengan beberapa orang Cina-Cina yang lain seolah-olah dikejar oleh ayak-ayak ni lah. Ayak ni betul-betul sampai dekat bangunan 3 tingkat depan Masjid Baitur Rahman. Bangunan tak ada arah lah ni. Bila dia naik, dia seorang je pusing belakang. Ayak sedang meningkat naik, hampir nak menenggelamkan bangunan tu. Dia pusing belakang, dia nampak, ni dia cerita kat Tok Imam, Tok Imam cerita balik kat saya. Dia nampak seperti ada dua tangan yang menguis air. Ayak tu mai dekat tapak, dekat tangga Masjid Baitur Rahman tu. Mai, maka dua tangan besar. Dia tak tahu, dia tak boleh fikir, dia panik. Menguis air. Elok ayak nak masuk masjid, dikuis. Sehingga membentuk laluan. Laluan daripada tangga masjid sampai dekat pintu 3 tingkat bangunan yang dia sembunyi tu. Di saat dia sedar bahawa tempat yang duduk bangunan tu memang tak lama sebab ayak on the way, maka dia tak fikir panjang. Dia turun membentuk, mengikut laluan yang dia nampak tu, dua tangan yang membantu dia tu, naik ke tangga masjid. Bila naik ke tangga masjid, ayak bercantum. Kisah sebiji macam berlaku pada zaman
Fir'aun mengejar Nabi Allah Musa AS. Ringkasnya tuan-tuan, bila dia naik, ayak bercantum, bangunan depan hak dia duduk tasak ni, tenggelam terus. Semua Cina tak selamat waktu tu. Dia seorang sesetengah Cina yang terselamat. Dia dah terselamat dalam masjid pula tu. Dalam ribuan manusia, dia seorang. Apa yang berlaku tuan-tuan? Biqudratillah. Dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Tak lama lepas tu ayat surut. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna muhammadan wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Dengan sedekah, dengan infak, dengan derma yang diberikan masjid, Allah pegang hati dia, Allah jentik iman dia, hati dia, Allah masuk install, masuk iman dia. Akhirnya dengan sumbangan pada masjid, Allah selamatkan akidah dia, pam, masuk Islam. Tuan-tuan, tak silap saya, arwah ni dah meninggal dah lepas dia masuk Islam. Nak beritahu tuan-tuan, itu terabuk Cina bukan Islam, sumbang kat masjid pun Allah selamat. Apa tadi kita yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang bagi sumbangan kat masjid, tak tahu macam mana Allah akan selamatkan kita. Ini antara musibah yang saya dengar tu, Masya Allah, saya tak tahu nak ayat nak beritahu. Rupanya ini kisah-kisah yang di sebalik, yang media tak highlight, yang orang tak tahu. Kisah yang berlaku eksklusif, dia dengan hanya tu imam tu saja yang tahu. Tapi kalau tak silap saya, memang abang ni dah meninggal. Dan tak mungkin tak berapa lama selepas kejadian tu. Mungkin Allah nak bagi peringatan kat kita. Tuan-tuan, bila sebut tentang musibah, berbalik pada perbincangan kita. Dalam Al-Quran, Allah SWT alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, ibu dan ayah ya, Allah menggunakan beberapa perkataan untuk nak bagi tahu bila aku buat musibah ni ada benda. Okey, yang pertama teguran Allah. Tengok bila mai musibah, Allah kata apa? Contoh wala nabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin. Ayat 152 surah Al-Baqarah. Dan dalam kalangan kamu walana bluwannakum, aku akan uji kamu, minal khaufi wal ju', takut dan lapar. Ini antara dua ujian yang paling dekat, yang paling rapat, yang paling selalu Allah buat kat kita, ujian lapar. Tengok tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan semua muka lapar kan, bukan tuan-tuan, saya pun lapar juga, baru 40 minit muka menitik dah yang liang. Okey, lapar punya pasal minal khaufi wal ju'. Tuan-tuan, Allah kata musibah. Setiap kali ayat musibah, hujung tu Allah akan tutup ayat musibah dengan empat benda. Cuba tengok antaranya. Yang pertama, afala tashkurun. Kenapa? Bukankah kamu tak bersyukur? Kenapa kamu tak bersyukur? Tuan-tuan, Bani Israel, umat Nabi Allah Musa AS, tuan-tuan, apa nikmat yang Allah bagi? Musibah ni biasanya mai selepas nikmat. Jarang Allah buat musibah mai sebelum nikmat. Semua yang berlaku kat muka bumi Allah ni, musibah mai mesti nikmat dulu. Maksudnya nikmat dulu. Contoh dalilnya di mana? Ketika mana Nabi Bani Israel, antara nikmat tuan-tuan, Bani Israel ni siapa? Antara umat yang paling ketegak, paling degil, paling banyak nikmat. Muslimin dan muslimat. Bani Israel, apa maksud Bani Israel? Bani Israel siapa? Israel ni siapa? Anak kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim, anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Yahudi, Yahudi. Okey, Bani Israel ni Isra, berjalan, hamba Allah, hamba. Isra tu hamba. Il Allah, hamba Allah. Tuan-tuan, ibu dan ayah, dia tak sama dengan Israel yang di Palestin, tu cerita lain. Okey, Israel dari segi lurah dia hamba Allah. Maka keturunan umat-umat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Yaqub sampai Nabi Musa, dia ini dipanggil Bani Israel, umat Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan juga keturunan yang bukan jalur yang melahirkan Nabi Muhammad. Kan Nabi Allah Ibrahim masyhur, makruf yang kita faham, dua isteri. Dalam dalil yang lain, Imam At-Tabari dan juga antara pendapat mengatakan Nabi Allah Ibrahim ada tiga isteri. Kita tak mau sebut yang hak tiga ni, sebab dia tiga ni yang melahirkan kita keturunan Bani Melayu. Itu cerita lain. Tapi tuan-tuan pun tahu kuliah dan seumpamanya. Yang nak sebut ni, semua yang bukan keturunan daripada Nabi Muhammad dan Nabi Ismail, itulah Bani Israel. Maksudnya mai keturunan Yaqub, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah Isa, semua tu Bani Israel. Maksudnya isteri pertama, Siti Sarah. Yang mai keturunan Hajar hanya dua sahaja, iaitu Ismail dan juga Muhammad. So daripada keturunan inilah lahirnya Yahudi. Yahudi ni main sebab apa? Sebab tak puas hati
Nabi akhir zaman bukan mai daripada keturunan bangsa dia. Ni bangsa Ismail, Bani Ismail, dan juga walaupun bertemu dengan Ibrahim, dia tak puas hati. Muhammad ni tak mai di keturunan Nabi Allah Ishaq, Yaqub, Yunus, Yusuf, Ayub ni. Tak puas hati punya pasal. Sebab itulah ghairil maghdubi alaihim. Siapakah golongan ghairil maghdub ni? Golongan yang Allah murka di atas muka bumi Allah, golongan yang paling bawa musibah. Siapakah mereka? Yahudi. Apa Yahudi buat? Ada 3-4 benda yang saya tak sempat nak kongsi kat sini, yang Allah kata disebabkan benda ni lah yang hampa buat musibah dalam hidup muka bumi ni. Antaranya tuan-tuan, ketika mana bumi Madinah penuh dengan berhala, Yahudi tengok saja. Yahudi ni beriman pada Allah, dia tahu berhala tu salah. Dia tak sama dengan Kristian. Tuan-tuan, Yahudi dengan Kristian nampak berlawan. Depa tak setuju tau, tak setuju angin. Apa dalil dia? Pasal apa Dajjal, pasal apa Yahudi ikut Dajjal pergi bunuh Nabi Allah Isa? Pasal apa? Nabi Isa dipercayai oleh Kristian adalah Jesus. Kristian lah, Jesus itu kepercayaannya. Okay, Yahudi tak puas hati kat Kristian lama dah. So sebab itulah Yahudi nak bunuh, ikut Dajjal bunuh Nabi Allah Isa yang dipercayai Jesus Christ. Itu dalil mengukuhkan bahawa Yahudi dengan Israel berlawan sebenarnya. Tapi pasal apa? Bak melawan Islam, depa akan bersatu. Ini hak kita tak cerdik, kita tak belajar. Depa sebab tu kita Cina Hindu berpecah. Patino MIC, tapi bab nak lawan Islam, depa akan bersatu. Hak tak cerdiknya kita. Kita ni berlawan sungguh sampai kiamat. Kita ni kalau sama menyaman, kata kutuk mengutuk sampai kiamat. Aku tak halal dunia akhirat. Ha, tu dia ayat. Depa berlawan atas dunia aja. Oh, hampa Kristian, hampa tak suka Islam. Okey, fine. Yahudi, hampa tak suka Islam kan? Okey, jom kita bab ni kita bersatu. Bila Islam dah habis, kita lawan balik. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu Yahudi akan bunuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tak puas hati, cerita lama. Tapi waktu tu Islam dah tak ada dah. Islam dah hampir, Islam dah makin kurang. Bukan Islam tak ada. Maksudnya apa? Nak bagi tahu depa akan kembali berlawan. Tapi poin dia bab tentang musuh, dia tetap bersatu. Di mana umat Islam? Musuh kita ramai. Pasal apa kita berlawan? Musuh kita tahu dah, musuh kita sedang menyucuk, menghantar virus, mengapi-api, lagi berkelahi. Patutnya satu musuh, semua bersatu. Tak kiralah warna apa pun, atas apa tiket apa pun, politik apa pun, bam! Yang ni yang kita kalah. Yang ni yang kita malu dekat Yahudi dengan Kristian. Kita tak belajar kat situ. Kristian dia ada hampir 2,000 mazhab dia. Pernah nak dengar Protestan, ustaz dia bang, penceramah Protestan nak main bagi dekat Katolik, kena minta kuliah dulu, minta tauliah. Hak tak cerdik yang kita. Ustaz negeri ni nak main negeri ni kena tauliah. Protestan nak pergi ke Katolik, depa bukan ada tauliah pun. Nampak tak tuan-tuan? So yang musibah dalam agama ni siapa? Kita. Kita ni sebenarnya bawa rahmat tu, saya tanya ni. Kita ni bawa rahmat ke bawa musibah? Rupanya tuan-tuan, hak Islam jatuh bukan sebab Kristian Yahudi pun, hak lebihnya kita lah ni. Kita yang duk buka ruang tu. So sayangnya kita membuat, takut-takut kita ni tak bawa rahmat, kita bawa musibah. Kononnya rahmatan lil alamin, tetapi musibatan lil alamin. Yang tu yang kita takut. Tuan-tuan muslimin sebenarnya rahimakumullah. Muhasabah, maka bermuhasabahlah wahai ustaz. Muhasabahlah wahai menteri. Muhasabahlah wahai Perdana Menteri. Muhasabahlah wahai Sultan. Muhasabahlah semua orang manusia. Ketika mana musibah mai dekat Madinah, apa yang Nabi buat? Nabi letak tangan dia. Ya ardi. Gempa bumi berlaku di Madinah. Ya ardi. Ya ardi. Ya ardi. Wahai bumi, belum masanya gempa bumi reda. Zaman Khalifah Umar Al-Khattab, gempa bumi juga berlaku. Dia letak dengan tongkat dia, wahai bumi, dosa umat apakah yang mereka lakukan? Bukan lagi masanya. Maka gempa bumi stop. Umar Abdul Aziz zaman Khalifah Abbasiyah, bila berlakunya musibah, apa yang dia buat? Dia hantar semua surat cinta, surat peringatan kepada semua YB-YB bosku ahli parlimen, don dapat surat daripada pemerintah khalifah. Maksudnya apa? Bila mai musibah, jerubu mai, Sultan yang di-Pertuan Agong akan menghantar surat notis 24 jam semua kepada YB. Nak kekal jawatan ke? Nak semayang taubat?
Pilih antara dua. Bertaubatlah, tubu ilallah. Kepada semua yang Muhammad parlimen, yang Muhammad adun, bertaubat kepada Allah. Jerubu sebab kita, jerubu sebab kamu. Maka bertaubatlah kepada Allah. Semua solat taubat, jerubu patah balik. Ini dibuat pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Kita boleh tak teratur? Kita kalau boleh teratur tuan-tuan. Tapi dah nampak cantik dah. Saya nampak ada perkembangan positif ketika mana Sultan Abdullah sudah mula semakin bersuara. Ini yang kita harapkan. Kita nak kembali Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, semua sultan dan semua agung, semua sultan dan semua pimpinan di atas, jom kita kembali seperti itu. Jadi itu saya kata tadi, semua orang kena musibah, kena muhasabah. Start pada makcik kantin, makcik jaga toilet, sampailah kepada agung. Semua orang kena musibah bila mana berjurubu, bila mana musibah melanda. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi saya nak sebut, kita lah ni nak kena jaga KPI kita pada Allah. KPI dan SOP ni bahasa servis kan, bahasa perkhidmatan, bahasa canggih kita hari ni. Ustaz jaga SOP dakwah dia. Penceramah jaga SOP dakwah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan demand. Masjid jangan berkira. Contoh, okey. Masjid jaga SOP dia, buat program dan seumpamanya. YB jaga SOP dia. Apa benda yang aku kena buat bila musibah? Adakah itu dosa aku? Setiap orang kena tanya, eh jurubu datang, adakah itu sebab dosa aku? Kalau semua orang tanya bila musibah datang, adakah itu disebabkan dosa aku? Maka saya yakin dan percaya Allah akan patah balik musibah. Tapi ini kita tak tanya. Kita sibuk untuk menjaga lagi rahmatil alamin ni. Kan? Yang tak rahmat-rahmat pun semakin musibah lagi ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, afala tashkurun. Bani Israel yang saya nak sebut tadi, Bani Israel antara nikmat yang Allah bagi, manna wassalwa. Disebut dalam surah Al-Baqarah. Apa maksud dia tuan-tuan? Bani Israel kelebihan dia zaman tu, zaman Nabi Allah Musa alaihi salam ni, Bani Israel umat dia, dia ada seekor puyuh. Puyuh yang terbang, dia boleh tangkap lapak burung lalu pam tangkap masak. Fuh, tuan-tuan bayangkan kita hidup zaman tu. Burung lapak ni, burung lalu, burung ke atas. Kan? Burung di atas. Kita ni zaman kita tak ada burung ke atas, kita ni banyak burung di bawah. Ni burung di atas ni, lapak tangkap, pegang, masak. Puyuh, manna wassalwa. Salwa. Manna sejenis disebut dalam kitab disebut apa? Sejenis makanan yang lagi madu daripada madu, lagi sedap daripada madu, lagi manis daripada madu dan lagi manis daripada ustaz manis. Maksud nak bagi tahu punya sedap je. Dan manna wassalwa ni, manna ni madu-madu yang dibuat pada zaman Bani Allah Israel ni, Allah buat dekat depa. Razaqna, direzekikan kepada mereka ni ialah madu ni yang saya sebut tadi. Dia boleh ada di tepi jalan, atas batu, celah pokok, macam tu. Umpama barang, kalau misalnya zaman kita apa? Zaman kita makan makanan yang paling sedap, boleh kutip atas batu macam tu saja. Itulah nikmat yang hidup pada zaman Bani Israel. Sebab tu, pasal apa Allah marah sangat dekat Bani Israel ni? Sebab, sebab tak sedap diri. Aku layan, aku ra'i hampa, sampai tahap macam tu, jangan kata aku tak payung. Aku dah payung burung puyuh atas kepala hampa. Aku dah payung madu celah atas batu depan rumah hampa. Tu pun afala tashkurun, tak cukup lagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma, sambung. Tukadziban, 31 aku ulang. Allah kata, apa lagi yang tak cukup, jangan kata aku tak payung. I give you everything, kata Allah Azza wa Jal. Itu ayat peringat tu, ayat peringat sebelum musibah mai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jom kita sebagai 10 minit terakhir. Pukul 9 boleh ya? Kita lapang nasi dah. Boleh? Boleh. Line clear. Jom kita tengok sekejap tuan-tuan sejarah musibah. Musibah kita ni kok saya nak tutup dengan sempat. Okey, sejarah musibah. Ketika mana musibah yang pertama saya nak ambil, Nabi Allah Adam AS, inilah manusia pertama yang diuji dengan musibah. Ketika mana Nabi Allah Adam AS, Nabi Adam ni ada gelaran dia. Siapa tahu nama gelaran Nabi Allah Adam? Nabi Adam, gelarannya Sofiyullah. Maksudnya apa? Disucikan. Manusia yang disucikan Allah. Sebab apa disuci? Sebab dia turun dengan dosa. Dosa termakan, terbuat, terdekat. Okay. Allah kata, wala taqrabaha. Wahai Adam, jangan dekat. Allah tak kata jangan buat. Allah kata jangan dekat. Maksud dia apa tuan-tuan? Ada benda yang hidup di dunia ni, jangan try buat. Jangan ajak, jangan pi dekat, jangan didik.
Jangan ajak. Kalau kamu ajak dah melekat, payah nak tinggal. Maka ini Allah kata, wala taqrabaha. Wahai Adam, jangan tinggal. Jangan cuba-cuba, jangan cuba. Sebab kalau kamu pi, kumpul kamu termakan. Tengok-tengok, pi sungguh. Kena-kena dah termakan buah khuldi. Sebab apa? Merapat. Sebab tu kata jangan dekat, jangan cuba. Jangan cuba berbaik dengan musuh. Dah tahu dah musuh tu sedang ambil kesempatan. Yang berbaik tu siapa? Jangan rapat, jangan dekat. Rapat dekat juga, apa yang berlaku? Pam, kuil dibina depan surau. Nampak? Itu cuba merapat dan mendekat. Berkawan dengan lawan, bila berlawan dengan kawan, itulah maksud dia. Dengan kawan hang lawan, dengan lawan hang kawan. Ini yang parah musibah dalam agama. Nabi Allah Adam AS, mana ketika Nabi Allah Adam diuji dengan musibah, tercampak daripada syurga. Itu pun musibah yang paling mula-mula sekali berlaku dekat atas muka bumi Allah. The first musibah in the world. Apa siapa dalang dia? Maka dalangnya ialah iblis laknatullah. Maka Allah buat, tuan-tuan cek dalam kitab Freemason, dalam kitab, dalam buku Freemason, Rothschild, Dajjal, laknatullah dan seumpamanya. Tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa dengan satu lambang. Lambang kalau saya lukis, tuan-tuan nampak tak? Boleh zoom tak? Kamera mahal, takkan boleh zoom, boleh insyaAllah. Okay, tuan-tuan akan tengok lambang Freemason. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lukis. Iblis telah menyebabkan berlakunya musibah. Maka dalangnya, dalang yang pertama ialah iblis lah, yang menyebabkan musibah pertama berlaku, iaitu iblis, iaitu Nabi Allah Adam tercampak. Ketika mana iblis tercampak, dia ada simbol dia. Tuan-tuan pernah cek dalam kitab Talbis Iblis. Ini simbol bagi iblis. Tuan-tuan nampak? Nampak dah makcik? Siapa tak nampak? Pendek umur. Segitiga ke bawah. Okey, segitiga ke, tak apa, segitiga ke bawah. Saya tunjukkan tangan. Okey, segitiga ke bawah. Okey, ini lambang untuk, ini trademark dan tagline untuk iblis. Pasal apa segitiga ke bawah? Sebab mission dan vision iblis ialah mengkafirkan umat Islam. Di mana? Di bumi. Sebab dia turun dari syurga, langit ke bumi. Maka langit ke bumi, maka segitiga ke bawah. Okey, sebab iblis adalah Tuhan di langit. Maka dia merekrutkan ejen dan duta dia di bawah. Siapakah ejen dan duta iblis di bumi? Namanya Al-Masih. Namanya Samiri. Namanya Yudas Iskariot. Namanya Dajjal laknatullah alaih. Maka Dajjal adalah ejen dan duta iblis di bumi. Maka iblis, Dajjal pun dia ada logo dia. Logo dia apa? Logo dia segitiga menghala ke atas. Iblis menghala ke bawah. Okey, bila iblis Tuhan di langit dengan Dajjal Tuhan di bumi bergabung, agak-agak apa jadi tuan-tuan? Dia akan jadi, maka dia akan jadi bila segitiga di atas iblis Tuhan di langit di bertemu dengan Tuhan di bumi, maka dia akan berlaku, berlakulah logo, nampak? Logo ini yang disebut sebagai Freemason Dajjal. Inilah asal dia. Bila Tuhan di langit bertemu dengan Tuhan di bumi, bila berlaku ni, ketika mana pembunuhan, bila Dajjal keluar, di situlah kemuncaknya Freemason. Okey, nak beritahu kata apa? Itulah musibah yang paling, sebab iblis yang memulakan musibah, Dajjal yang menutup musibah dengan Nabi Allah Isa AS. Dua-dua tu adalah sifat dia sama, misi dan visi mengkafirkan, membaptiskan bumi Islam ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Okey, itu Nabi Allah Musa AS. Maka Nabi Allah Musa AS bila berlaku musibah, apa yang Nabi Allah Musa AS buat? Nabi Allah Adam AS, Nabi Adam buat apa? Bila musibah melanda, tercampak dari syurga, terdekat dan termakan buah tu, maka Nabi Allah Adam bagi dua benda. Ini kita boleh belajar adab menerima musibah. Yang pertama, mengaku. Mengaku dulu. Aku saya salah ya Allah. Sebab tu saya kata tadi, Khalifah Umar Abdul Aziz, mengaku dulu wahai YB, mengaku dulu wahai yang berhormat, mengaku dulu wahai sultan, mengaku dulu wahai pembesar, mengaku dulu wahai ustaz, mengaku dulu wahai imam, mengaku dulu wahai ayah, mengaku dulu wahai anak. Maka setiap musibah, abang buat dah, abang cakap abang, mengaku dulu, mengaku. Maka ada mengaku dulu. Maka Nabi Adam mengaku, Rabbana zalamna, ya Allah, aku mengaku ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah, anfusana, wa illam taghfir lana, baru minta. Minta mengaku dulu. Nak minta duit kat mak, mak kata, cik buat kata, cik mengaku dulu, baru mak bagi.
Maka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Muslimin dan muslimat, maka Nabi Allah Adam bagi mengaku. Lepas mengaku, taubat. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir yang mengarang kitab Bidayah wa Nihayah sejarah manusia ni tuan-tuan, disebut, tuan-tuan mungkin pernah dengar, Nabi Allah Adam satu dosa sujud 100 tahun lama dia. Menangis 300 tahun. Satu dosa. Kita 300 dosa, satu taubat pun tak ada. Nabi Adam taubat 300 tahun, menangis 300 tahun, sujud 100 tahun untuk satu dosa. Ini adab musibah. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, maka sebab itu Allah ampunkan dosa Nabi Allah Adam, maka 10 generasi keturunan Nabi Allah Adam tak ada yang problem, tak ada berlaku musyrik. Sampailah berlaku musibah yang kedua pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Tuan-tuan, ini musibah yang kedua yang terbesar. Yang kedua, Nabi Allah Nuh AS diuji Allah, diberikan nikmat umat dia 950 tahun. Dalam surah Nuh, dalam surah Yasin, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا. Sambung. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ini antara ayat dakwah Nabi Allah Nuh AS. Dakwah 10 tahun. Ya Allah, mereka tak mau terima aku. Ya Allah, Allah tambah 10. Tak apa, tak apa. Ya Allah, minta 10 tahun. Ya Allah, pam, bagi 10 tahun. Minta lagi, ya Allah, 10. Minta lagi 10. Sedang-sedang 950 tahun. Nikmat. Bila tak dengar juga, hanya 80 tahun, 80 orang saja, 950 tahun tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, apa yang berlaku? Allah suruh Nabi Allah Nuh stop dakwah dia. Maka ketika itu Nabi Nuh menyesal. Dia menyesal sebab apa? 950 tahun hanya mampu menarik 80 orang. Anak dan isteri tak beriman. Dan Nabi Allah Nuh pernah mendoakan agar umat dia dimusnahkan. Pam, musnah sungguh. Maka tamadun, teknologi, keturunan manusia habis, ranap habis pada zaman Nabi Allah Nuh. Zaman Nabi Allah Nuh start balik from zero lepas selesai banjir besar setinggi 15,000 kaki ataupun 4,000 meter ataupun 4 kilometer tinggi dia hampir setahun. Tuan-tuan muslim dan muslimat, itu antara musibah yang paling hebat. Tuan-tuan, pasal apa Allah buat banjir? Padanlah dengan 950 ton punya peringat. 950 ton punya nikmat. Tuan-tuan boleh bayang, makan pencin 950 ton. Poh. Kita hak pencin 10 ton tak larang nak makan, tak larang nak pusing dunia dah. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, maka sebelum banjir besar, apa yang berlaku? Allah bagi kemarau. Nampak tak? Allah peringat dulu. Tak apa kot-kot, dia pun peringat kot. Kemarau pun tak makan saman, pam, hujan. Hujan sikit, hujan banyak, hujan lebat. Tak berhenti langsung, tak peringat juga, baru banjir. Tengok, ingat senang kan Allah nak buat banjir besar macam tu. Peringat dulu, sebab Allah Ar-Rahman Rahim. Allah itu bukan pembalas, bukan penghukum, tetapi pemurah, penyayang, pengasihani. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu Nabi Allah Nuh AS. Musibah terakhir yang berlaku zaman kita tuan-tuan muslimin dan muslimat, antara yang saya sempat nak sebut, pada zaman 1258 berlakunya apa tuan-tuan? Berlakunya kisah di runtuhnya Khalifah Abbasiyah, datangnya rombongan manusia yang berbangsa Tatar yang bernama Temujin. Tuan-tuan pernah dengar Temujin? Siapa Temujin? Temujin ni nama lain bagi Genghis Khan. Apa tu nama asal dia? Temujin. Genghis Khan ni mai daripada keturunan Bani bangsa Tatar dan Mongol yang menghasilkan keturunan Ya'juj wa Ma'juj dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Tuan-tuan, Nabi Allah Nuh AS, kita tahu sejarah dia, seorang anak dia tak beriman, iaitu Kanaan yang menghasilkan bumi Kanaan Palestin. Daripada Kanaan, anak tak beriman yang tenggelam dalam ayak tu, dalam banjir tu, ya irkam ma'ana, ya bunaya ke irkam ma'ana, pegang tangan, pegang tangan ayah, irkam ma'ana, naik dengan aku. Maka tak apa ayah, pandai-pandailah cik cari bukit. Ketegak sampai dah nak mati pun ketegak lagi. Seminar muslimat, maka ketika itu bila tak beriman, daripada keturunan Kanaan ialah lahirnya Ya'juj wa Ma'juj, lahirnya Namrud ataupun Namrus, dan lahirnya golongan-golongan yang ketegak nak mampus ni, dia main di keturunan Kanaan. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Pentingnya menjaga zuriat dan keturunan. Hak tak elok ni, kok-kok dia akan jadi tak elok.
Walaupun ada juga yang hak elok, tiba-tiba jadi elok. Tapi yang hak ni ni besar sangat musibah dia, maka seluruh generasi keturunan dia semua jadi tak elok. Keturunan inilah yang menghasilkan bangsa Tatar dan Mongol yang menjadi manusia yang paling bengis di atas muka bumi Allah, dan mereka ni yang menghancurkan Khalifah Abbasiyah. Tuan-tuan, saya waktu balik daripada Turki dalam sebulan lepas, musibah yang sedang diulang. Ketika mana Yahudi main, Yahudi kata apa? Kita ni tak boleh jadi ni Islam ni. Islam tak boleh jadi. Sebab Islam ni kita tak dah, kita dah cuba macam-macam. Kita buah bom, mereka kalah. Mereka menang. Kita hantar pedang pun mereka menang. Mereka lagi hebat, terror. Nak buat macam mana ni? Kita kena tiru apa yang Al-Fatih buat kat kita dulu. Al-Fatih buat apa? Dia hantar wakil dia masuk cari kelemahan lawan. Maka Kristian yang Yahudi, dia tiru apa yang Islam buat. Semua yang teknologi di dunia ni, semua ni Islam yang asaskan. Tetapi Orientalis kata apa? Semua barat yang buat, barat yang jumpa, barat yang temui, barat yang mengasaskan. Sebenarnya semua teknologi dunia ni Islam yang mula. Cuma mereka ambil nama, jual nama, dan mereka tunjuk mereka hebat supaya kita berkiblat ke barat. So sebenarnya tidak ada istilah dasar pandang ke timur, dasar pandang ke Jepun. Tak ada sebenarnya. Semua tu Islam yang punya. Semua ini adalah Al-Ma'al-Bab yang punya, Islam yang punya. Hampa kita yang membiarkan sejarah tu berkubur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum saya tutup, maka mereka main musibah yang berlaku akhir zaman ketika Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan juga Bani Turki Utsmaniyah, Seljuk dan seumpamanya. Sama je tuan-tuan, kita jatuh kerana Islam jatuh. Musibah yang terbesar berlaku pada 1908 melalui tiga benda. Yang pertama melalui sultan. Yang kedua melalui ahli politik ataupun pembesar sultan. Dua. Yang ketiga melalui anak muda. Yang keempat melalui sistem pendidikan. Ini antara Yahudi main tackle benda ni. Jom kita tawan anak muda. Tawan mereka, bagi lagu, bagi gadget, bagi phone, bagi perempuan, bagi apa saja yang mereka nak. Sultan, okey, kita up mereka, kita angkat lagi. Bagi perempuan, bagi harta, bagi takhta, bagi kuasa. Sultan Mahmud, Shah, akhirnya digulingkan Sultan Mahmud. Akhirnya, Portugis masuk Melaka 1511. Disebabkan benda yang sama berlaku dekat Turki, benda sama yang berlaku dekat Abbasiyah, benda yang sama diulang balik pada sejarah. Portugis masuk Melaka oleh Alfonso de Albuquerque. Betul ke? Albuquerque. Macam-macam lah kan? Hapai daripada zaman kita dua ni. Alfonso de Albuquerque, Albuquerque, Lopez de Esquerra. Mereka buat apa yang orang semua buat. Maksudnya apa tuan-tuan? Mereka ulang balik. Kita lah ni pun sama juga. Sultan, YB, anak muda, sistem pendidikan sedang dipegang oleh mereka. Hancur empat benda ni, itulah. Collab habis, Islam di Malaysia sedang collab disebabkan empat benda ni. Turki jatuh pun empat benda tu juga. So lah ni nak kemas balik, Nabi dah tak ada, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, maka nak perkemas sultan ni buat macam mana tuan-tuan? Akhir zaman ni, ini pun boleh sampaikan kepada Istana Negara juga. Saya seperti yang tadi dijadualkan semayang Jumaat dekat Istana Negara, tapi flight awal tadi tak sempat. Sebab tadi pagi tadi saya live di RTM, lepas tu ada jemputan tiba-tiba, tak tahulah Allah susun, Jumaat di Istana Negara. Ada sedikit laporan yang, ada ulasan yang kena buat kat sana dengan IKIM tadi. Lepas tu flight saya diawalkan, tak sempat. Jadi kalau tidak sempat sembah, menghadap sembah Sultan Abdullah, sempat berkuliah di Istana Negara, mungkin ditangguh untuk hari yang berikutnya. Amin. Ini nak beritahu tuan-tuan, kita nak perkemas balik sultan, kita kena selamatkan sultan-sultan kita. Kita kena selamat, kita sayang agung, kita kena sayang sultan. So nak buat apa? Lah ni kena up orang alim ulama supaya menjadi penasihat sultan. Itu antara benda yang kita kena tiru balik Brunei dan juga Turki, supaya naik balik, supaya sultan dapat benda hak baik saja. Agung dapat benda yang Islam, 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 Islam. Barulah tindakan arahan dia pun Islam, Islam, pam, terangkat. Dan ni hak dia bagi nasihat tu. Semua geng haprak belakang. Kan? Tuan nasihat 75%. 75 bukan 25 orang. Bila hak bagi haprak, tindakan pun haprak juga. So kesannya kita yang terima. Dan ni kena up orang hak baik-baik ini supaya dia jadi orang kanan sultan. Bila orang kanan sultan, tindakan yang terhasil, semua hak baik-baik. Ini sebenarnya benda yang, formula yang kita yang kena up. Kita yang kena up.
kita yang kena up orang baik ni, alim ulama kita jadi penasihat sultan. Kalaulah semua tok-tok guru kita boleh diangkat menjadi penasihat sultan, saya rasa tak tahu apa yang jadi, ya Allah, apa yang Allah akan buat negara Malaysia ni. Sebab sultan dengan ulama berdampinglah denganku, wahai ulama, bukan si mambang, tetapi wahai ulama. Sayang sultan ni duk tunggu ni, kita kena up macam tu. Jadi andai dapatlah sistem macam tu dapat dibuat, kan ada ruang untuk kita, kita berikan apa. Sebab ulama adalah singa-singa. Yang terakhirnya tuan-tuan, saya nak petik kata-kata almarhum Dr. Musi sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Dia kata apa? La taqtulu usuda biladakum fatakulakum a'da fatakulakum killa bi'a'daikum. Jangan kamu bunuh singa-singa dalam kalangan kamu. Saya suka ulang ayat ni. Jangan kamu bunuh-bunuh singa-singa dalam kalangan kamu, nescaya kamu akan digigit dan dimakan oleh anjing-anjing dalam kalangan musuh kamu. Hebat ayat ni. Maksudnya apa? Nabi dah tak ada. Maka singa agama kita ialah alim ulama, orang alim. Depa pun kita layan, depa pun kita buang, depa pun kita bunuh, Allah dah matikan mereka. Agama tak ada perisai. Agama tak ada singa lah. Bila tak ada singa, anjing musuh mai duk gigit. Dan ni kita sedang digigit oleh anjing-anjing. Sebab musuh tu, sebab singa agama kita dah makin berkurang. Jadi ini yang kita berlaku musibah dalam dalam negara kita, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, minta maaf salah silap. Mudah-mudahan saya pun istighfar, tuan-tuan istighfar. Jom kita pakat cari salah kita. Jadilah seperti mata lebah, jangan jadi mata lalat untuk mencari kesilapan dan kesalahan manusia lain. Sedangkan ketika kita mencari kesalahan, kita komen, kita kutuk, kita kecam orang lain. Orang yang suka kecam kesalahan orang lain, sebenarnya dia sedang mengibliskan dirinya. Waktu kita kecam orang, waktu tu mesti kita rasa kita yang betul. Ana khairu minhu. Kita aku lebih baik daripada dia. Kalau tidak, kita tak kecam dia. Okey? Maka orang yang ada perasaan macam tu, itulah iblis. Aku lebih baik daripada dia. Aku betul. Aku betul. Dia salah. Maka kurangkan perangai sifat untuk mencari dan mengomen, memviral, mengecam. Di saat kita mengecam, kita sedang nampak salah orang, kita rasa kita baik. Itulah iblis sedang merajai diri. Takut-takut malaikat mai jemput nyawa kita di saat kita sedang merasai kita lebih baik daripada orang. Sangat takut. Maka iblislah kita. Wal a'yadu billahi min dzalik. Minta maaf salah silap. Sekali lagi tuan-tuan yang untuk menjadikan punca dan kunci kita nak masuk syurga, siapa yang sudi untuk menginfakkan sebahagian hartanya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ala ajalin qarib. Maka Lajnah Pemuda Masjid akan sekali lagi akan melaksanakan program konvoi ke pondok-pondok Tok Guru di Kuala Nerang aka Kampung Ustaz Manis, dan juga pondok-pondok di sekitar Kedah. Siapa yang berminat untuk mencipta saham akhirat, tumpang sekali, kita tak lepi, biar duit kita sampai. Mudah-mudahan ada manfaat, boleh sumbangkan di sana insya-Allah. Saya jemput tuan-tuan, minta sila anak beranak. Ini bukan pergi makan kenduri lah. Tapi kenduri ada juga. Minta sila minggu depan hari Sabtu, saya bersama dengan Karnival Mahabbah Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk, 27 dan 28. Tadi pun saya di TV1 mempromosikan program yang sama juga. Siapa yang sudi, saya akan terlibat pada program hari Sabtu malam bersama dengan ramai lagi. Kita ada konsert musical zikir dan selawat pada hari Sabtu malam 28 September. Minggu depan lah Sabtu malam. Program bermula pagi lagi, tapi slot saya tu malam. Jadi tuan-tuan boleh main Jumaat pagi sampai malam, Sabtu pagi sampai petang. Tak ada malam. Malam memang saya tak ingat dah. Okay, ada forum dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan boleh check lah ya, jadual dan banner dia. Sekali lagi, aku lakau lah hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum wa bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afta' 'alaina hikmatak wa ansur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd.